Jargon. Jargon saya adalah cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianat. Jadi ini kan jargon bukan judul FTV. Oh, bisa aja mancing. Kembali lagi bersama gue di Ikut Syuting. Pada kesempatan hari ini, sore yang cerah, indah, yang dimana kemarin hujan deras, gue akan mengikuti syuting program barunya Trans7, guys. Ini fresh from the oven banget, seenak. Tapi memang ini fresh banget programnya, guys. Mengikuti tren yang akan berjalan nanti di Januari. Sesuatu yang harus kita jalanin nantinya, guys, sebagai rakyat Indonesia, yaitu memilih presiden dan kader-kadernya. Programnya seperti apa? Kita ikutin aja, guys, keseruannya. Yang jelas hostnya akan diisi oleh Andre Taulani dan Kiki Saputri. Udah tahu kan kalau Andre itu kan pernah mencalonkan diri tapi gagal, ya kan? Dan satu lagi Kiki Saputri, kritisnya bukan main. Ini lagi blocking-blocking dulu ya. Jadi gue lagi bantuin timnya buat dummy, guys, blocking posisi buat. Jadi siapa nih di sini? Vicky Prasetyo. Di sini nantinya akan ada Pak Haji. Di sini akan ada Pak Haji Andre, Vicky Prasetyo di sini. Terus di sini? Ternyata ada Zaura. Terus di sini ada? Bedu. Bedu. Di situ baru Kiki ya. Nah, ini karena syuting perdana, guys. Jadi dipas-pasin dulu, guys, blocking ya. Lebih ini ya, biar lebih banyak bisa menentukan terlalu tipis gambarnya ya. Enak apa enggaknya, bocor atau enggaknya antara satu pemain dengan pemain lainnya, terus bocor apa namanya backgroundnya itu tuh, bocor background-backgroundnya karena ada kamera dari sini. Selain buat syuting program baru ini, guys, di sebelah sana tuh wilayah MotoGP biasanya. Jadi ada syuting MotoGP, ada podcast MotoGP di situ semua. Nah, kalau di tempat kita nih sekarang ada mejanya ini. Ini bisa dipakai untuk selebrita, guys. Nah, ini plasmanya atau LED-nya bisa diganti sama grafisnya selebrita. Jadi gosip-gosipan di sini, guys, studionya. Oke, guys, jadi gue di sini lagi ngetes lighting. Kenapa? Karena biar talentnya datang, lu tinggal jepret aja, nggak perlu ngecek lagi. Ditambah ya. Nanti photoshoot ini gunanya untuk kebutuhan di sosial media, di Instagramnya. Nah, nanti di sini yang akan sesi foto itu ada Pak Haji Andre sama Kiki Saputri, guys. Ternyata judulnya itu sudah berubah dari yang Umbar Janji jadi bukan Umbar Janji, guys. Keto. Nah, ini tim dari still fotonya. Bicara Vicky Menduk dan Kiki Saputri lebih dekat. Sambil makeup sambil di briefing. Memperkenalkan diri selaku perwakilan dari Komisi Pengumpul Omongan Sosial. Tapi bisa juga nggak dipakai nggak apa-apa. Bapak Haji bisa juga kayak sebagai host aja. Ya kan bisa ditambah sama Kiki ya. Bapak sebagai apa? Bukan Umbar Janji. Juara.
kerjanya guys. Udah ready semuanya. Dan ini uniknya adalah kita menggunakan control room. Control room di sini. Yang ada di sini materi atau minta tolong dia untuk nanya atau segala macam. Ya, aku akan ngetik di paket ya. Control di sini. Aji, nanti kameranya yang ini apa? Oke, kameranya yang sana ya. Standby. Kita mulai ya. Santai ya. Kamera roll. Audio roll. Audio roll. Audio roll. Standby. In. Standby. Action. Ya, selamat malam pemirsa dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan program terbaru dari Trans 7. Bukan umbar janji. Emang boleh si janji itu. Asistennya habis sini semua. Ya, di sini kita keluar maju ya. Bang, kasih jargon dong. Jargon. Jargon saya adalah cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianat. Jadi minta jargon bukan jeru FTV. Oh, jadi ini. Bisa aja mancing. Tapi kalau ada punchline. Jadi itu termasuk orang yang jargon juga ya. Kalau di Kenya, kalau di Bulu dia tuh jargon. Garang bodoh. Iya. Saya sudah tahu bisa. Kamu kan nanti akan terlihat megah. Pinjol nyari siapa? Dan pinjol ya nggak bisa kenceng-kenceng karena lagi proses syuting ya. Kami lagi syuting, lu belum pernah syuting disusulin polisi sih. Oke. Nah, di balik layar itu seperti ini. Semangat kakak nyong. Oke, ini prompternya ya. Prompter Kiki. Jadi ini buat khusus megang buat prompter Kiki, buat berbahasa apa aja guys. Di depan meja itu kan banyak mikrofon tuh. 1 2 3 4 sesuai dengan bintang tamu atau orang yang ada di mejanya guys. Tapi sesungguhnya mikrofon itu tuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena mereka semua sudah dibekali oleh clip on. Nah, mikrofon itu sebagai estetik gambar aja. Clip on itu dikontrol dan diawasi oleh ini guys. Seru banget tadi debat-debatnya. Jadi ini tuh program yang dimana mengundang bintang tamunya itu adalah artis-artis yang mencalonkan menjadi caleg guys. Kalau ingin tahu lihat keseruannya guys, tonton hari Senin tanggal 11 Desember jamnya setelah beres lapor Pak guys. Itu kurang lebih jam 10.30. Oke. Pokoknya ini dijamin seru banget, seru. Jadi ada seriusnya, terus ada komedinya juga. Ada debatnya dan wah pokoknya mantap banget. Oke, jangan lupa nonton lagi guys. Dan jangan lupa juga nonton ikut syuting, karena akan ada program-program seru lainnya yang akan diikutin syutingnya. Oke, sampai ketemu lagi guys. See you.